Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai sahabat hebat semua, berjumpa kembali di webinar ke-40 bertajuk peluncuran Majalah Literasi Indonesia edisi ke-7 Januari 2022. Perkenalkan, saya Yunita Kirnawati, SPDMM, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sahabat hebat, menulis dan memiliki karya di majalah adalah impian saya sedari kecil. Dulu waktu kecil saya membaca Bobo dan Ananda yang merupakan bacaan wajib saya. Karya-karya sahabat seantero Nusantara berupa tulisan, lukisan, ataupun puisi di majalah tersebut menimbulkan rasa penasaran bagi saya dan ingin ikut berkontribusi. Namun, dari tulisan, puisi dan cerita yang saya kirimkan ketika itu, ternyata tidak satu pun yang berhasil tayang. Maknanya, karya saya sama sekali tidak memenuhi kriteria kedua majalah tersebut. Sedih ya? Sedih sebenarnya. Setelah mengenal Media Guru Indonesia dan mengikuti beberapa kelas pelatihan, saya mulai paham bagaimana cara menulis yang benar. Kemudian, ketika ada kelas Majalah Literasi Indonesia, saya gerak cepat mendaftarkan diri. Saya dengarkan dengan baik, saya lahap semua pelajaran yang diberikan oleh Mas Eko dan Om Roy. Sahabat hebat, banyak genre yang ada di Majalah Literasi Indonesia. Dari genre opini, esai, resensi, puisi, cerpen, dan fotografi, saya memberanikan diri mengirim tulisan dalam bentuk esai. Sahabat hebat, pada sebuah kesempatan, Mas Eko mengulas tulisan-tulisan yang telah masuk dan memberitahukan kekurangan-kekurangannya. Beliau mengatakan, tulisan-tulisan itu 80%-nya belum layak untuk tayang di Majalah Literasi Indonesia yang berskala nasional. Rasa sedih dan pasrah muncul sahabat semua. Alhamdulillah, berkat polesan para editor yang mumpuni, esai saya berhasil dimuat di Majalah Literasi Indonesia edisi Juli 2020. Sahabat, ilmu itu bagaikan candu. Ketika ada kelas majalah literasi berikutnya, saya penasaran ikut lagi dan ikut lagi. Makin banyak belajar, saya makin tahu kriteria hasil karya yang memang layak untuk sebuah majalah. Alhamdulillah, lagi-lagi esai saya dimuat di majalah elit literasi edisi Januari 2021. Dan opini, saya memberanikan diri nih melompat ke genre yang lain, yaitu opini, berhasil dimuat pada edisi September 2021. Sahabat, apa kiat yang saya tempuh agar tulisan itu dimuat? Nah, saya terapkan BCL. Saya yakin sahabat seluruh Indonesia pasti kenal BCL. Siapa sih yang nggak kenal BCR? Cantik, energik, inspiratif, ya. Nah, saya juga mencoba BCL. Apa itu BCL? Pertama, baca literatur terkait tulisan yang akan dikirim ke redaksi. Nah, jangan dikirim apa adanya. Kemudian C-nya, cari referensi sebanyak mungkin.
agar tulisan kita tidak gersang dan kurang gizi. Kata Mas Eko, kurang gizi ya waktu itu. Nah, L-nya, lihat KBBI dan PWB, sahabat, agar tulisan kita tidak salah penempatan kata, penulisan kata, dan tanda baca. Sahabat semua, manfaat yang saya rasakan setelah mengikuti 4 kelas majalah literasi Indonesia. Yang pertama, ilmu menulis saya makin terasa karena senantiasa mendapat pencerahan dan peringatan keras dari para mentor agar tidak melakukan kesalahan dalam menulis. Mematuhi kode etik sebagai penulis, dan satu lagi yang sangat penting yaitu menjauhi tindakan plagiarisme. Kemudian berikutnya, saya merasa percaya diri karena tulisan saya berhasil dimuat pada 3 edisi majalah literasi Indonesia. Artinya, boleh dong saya ini disebut penulis yang tidak kaleng-kaleng. Dan yang lebih signifikan, 2 bagi saya ya signifikan, 2 artikel yang saya ajukan dalam penilaian angka kredit lolos. Dan dihitung angka kreditnya untuk kenaikan pangkat. Sahabat sekalian, saya naik ke golongan 3C itu pada April 2012. Sudah lama ya, 2021 baru dapat 3D-nya. Dan saya mangkrak sekian tahun tidak bisa naik ke 3D karena tidak punya karya tulis atau publikasi ilmiah dan sejenisnya. Alhamdulillah berkat MLI, ya, Majalah Literasi Indonesia, terhitung tanggal 1 April 2021 saya berhak berada di golongan 3D. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Majalah Literasi Indonesia, Mas Eko dan Om Roy. Semoga menjadi amal jariah. Sahabat, satu pantun dari saya. Anak dara mandi di kali, makan ketupat di pulau penyengat. Hai sedara, mari ikut MLI. Ilmunya dapat, angka kredit pun dapat. Nah, sahabat semua, terutama para ASN yang barangkali mengalami hal seperti saya, yuk ikut kelas Majalah Literasi Indonesia. Kemampuan terasah, angka kredit sah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.